Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta lohan dimanapun berada, ketemu lagi di channel 49 Cikande Lohan. Buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat sahabat yang sudah like dan juga komen, mudah-mudahan sahabat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Buat sahabat yang baru bergabung dan juga baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, buat sahabat yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya lebih semangat bikin konten-konten seputar farm saya DCL series Dewata Cikande Lohan. Oke sahabat, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan membagikan video terbaru. Ini video sudah pernah diupload di video sebelumnya. Nah, di sini anakan burayak dari Vieja yang male-nya dan female-nya dari Red Monkey. Nah, kira-kira jadinya seperti apa? Ya, udahlah, saya sebutin aja ini hybrid gitu kan. Nah, untuk perkembangannya sendiri ini sudah hari keempat, dimana waktu netes itu tanggal 11 bulan 8 2022. Nah sahabat bisa lihat itu kelompok ikan di pojokan itu banyak sekali sahabat. Nah tuh sahabat bisa lihat itu di atas juga tuh banyak tuh sahabat. Nah dia pada naik ke atas tuh. Nah itu ada tuh. Nah ini ikannya sudah bisa berenang. Nah sahabat bisa lihat kalau usia segini dia biasanya di pojok sahabat. Tuh itu juga ada, saya zoom. Tuh ya kan. Nah itu juga di atasnya juga ada nih sahabat. Tuh di situ banyak sekali sahabat, dia pada naik. Nah kenapa ini kalau saya nyalakan lampu, nah ini dia pasti naik, tapi kalau saya matikan dia langsung bruk, langsung ke bawah gitu. Nah sahabat bisa lihat tuh di depan juga sudah mulai berenang tuh sahabat bisa lihat, yang pojokan yang sana juga tuh itu banyak sekali sahabat ya, tuh bisa dilihat. Nah kalau untuk jumlah sendiri ya ini saya masih belum tahu ya, cuman saya biasanya prediksi ya, ini yang netes gitu ya, saya bicara netes ini hampir 300 ekor ada sahabat. Nah ini juga yang putih-putih itu ya, yang gagal sih, yang nggak jadi ya. Nah itu udah busuk. Nah nanti rencananya ini yang gagal ataupun yang udah putih gitu saya akan sedot sahabat. Nah nanti ini kotoran ini akan saya sedot. Nah ini kan tuh akan saya bersihkan. Dan juga untuk volume air, nah ini kan kurang lebihnya sekitar 20 cm sahabat. Nah mungkin airnya akan saya kurangin sekitar antara 10 cm sampai 15 cm sahabat. Nah jadi di sini nih kurang lebihnya untuk tinggi airnya sekitar segini nih. Nah sampai usia sekitar 2 minggu saya akan progres. Nah untuk makan sendiri seperti biasa, untuk satu minggu ini kita nggak kasih makan dulu ya sahabat ya,
Nanti untuk 1 minggu pertama rencana saya akan saya kasih Artemia. Dulu juga udah pernah saya upload ya, cara menetaskan Artemia itu sangat gampang sekali, sahabat. Nah, nanti juga ini akan saya siapkan Artemia. Mungkin masih ada 3 hari lagi nih. Nah, ini nantinya 1 minggu ini akan saya kasih Artemia. Nah, oke sahabat, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Sekali lagi buat sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau menyukai ini, silakan di like, di share, dan di komen. Kira-kira sahabat punya pengalaman seperti apa? Barangkali sahabat udah pernah ngalami anakan dari Veja sama Red Monkey. Nah, untuk seperti apa juga jadinya, ya saya kurang tahu sahabat. Yang penting nikmati sajalah di setiap prosesnya. Nah, ini sahabat bisa dilihat. Jadi di sini tuh ada 2 kumpulan ya sahabat ya. Jadi di sebelah kanan sama yang di sini sahabat. Tuh. Nah, ini saya zoom nih. Saya tuh saya deketin tuh. Nah, di atas juga tuh di pojokan itu ada juga sahabat. Tuh, ini banyak sekali tuh. Oke sahabat, sekali lagi untuk kedepannya nanti update ikan ini seperti apa. Yang penting jangan lupa pantengin terus channel 49 Cikan di Lohan. Oh ya, ini juga rencananya untuk usia 1 bulan lah ya, apa sekitar 2 minggu kalau itu ikan udah cepet gede. Nah, di sini saya udah siapkan tempat sahabat. Jadi antara yang di sini, yang di bawah, atau yang di atas. Nah, ini masih berantakan ya sahabat ya. Nah, jadi ini tank ukuran 1 meter 10, lebar 38, tinggi 35. Nah, ini sahabat bisa lihat tuh. Ini ikannya mau saya taruh di sini nih rencananya nih. Dan juga di video sebelumnya juga udah pernah saya upload kan rencana tank untuk ikan Veja. Nah, kira-kira seperti itu sahabat. Barangkali sahabat mempunyai pengalaman ataupun sama gitu kan, pernah ngebreed, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari ilmu, berbagi pengalaman. Oke sahabat, tidak usah panjang lebar. Sekali lagi, saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak ngopi. Salam satu hobi. Assalamualaikum.